Bosku guys, aku sekarang di AMD Gambang Pahang. Tengok tim saya dekat Padang, dekat AMD, kau tengok belah sana kan. Dia tengah upgrade Padang, ujung sana tu. Padang ni tengok cantik kan. Aku rasa ni mungkin menggunakan Bermuda sebab yang aku baca AMD ada ambil Bermuda punya Padang dari Sedia Bukit Jalil lah. Tapi kau tengok Padang dia very nice. Aku tak sure dia pakai Zon Zosia tak, sebab tak ada berita mana-mana bagi tahu AMD pakai Zon Zosia lah. Hopefully KBS boleh consider lah tukar semua pakai Zon Zosia lah. Kita tahu KBS bagi grant setiap stadium-stadium ataupun squad club-club. Kau tengok sana, sana tu pula dengan training. Tu main stadium dia lah. Dia ada turf, jenis turf, ada jenis cowgrass dan juga ada jenis Bermuda lah. So aku rasa yang ni Bermuda sebab cantik. Lain dia punya ataupun ini ialah yang artificial. Ini artificial nampak lagi ni. Sana main one mungkin ialah Bermuda lah sebab dia ada hijau-hijau sikit lah. Dan sana baru nak upgrade. Hopefully that one is Zion Zosia lah. Kita dengar sekarang ni orang selalu cakap pasal Zion Zosia. Sana kalau tengok sana sikit, budak tengah training. Tak tahu nampak tak. Budak tengah training kat ujung sana. Ujung sana. Sebelah daripada AMB ni ialah sukan, sekolah sukan Pahang dekat Gambang ni. Ini dibuka tahun 2016 kan. So sekarang dah hampir 10 tahun. Lagi 2 tahun akan cukup 10 tahun lah. Tak tahulah adakah AMB ni ialah satu projek yang sustainable. Tapi so far memang graduan dia dah menghiasi banyak klub-klub dalam Liga Super lah. Tengok lah ini pitch dia. Nampak sana, aku zoom dengan sikit. Nampak kan, dia orang tengah tukar turf tu. Ada orang tengah alihkan tanah ke apa ke tu. Lepas tu nampak macam macam ada benda gulung kan. Tu biarlah rumput lah ataupun tanah yang dia orang nak resoil. Tak ada tanah sekarang ni, dia orang dah tak banyak pakai lapisan tanah tapi lebih pada pasir dan juga sistem pembajakan yang bagus lah. So this one, aku rasa rumput ni adalah turf artificial. Sebab cantik je kan. Tadi nampak daripada ni nampak macam biasa. Tapi this one is artificial. Cantik je. So FIFA. Sana tu ialah main one dia. Maybe that one is Bermuda tu lah. Sana ada banyak lagi padang. Depan tu kau tengok sana kan, budak tengah training kan. Ada banyak di depan tapi tak boleh masuk lah. So aku just ambil video ni dari atas, tunjuk macam mana tempat. So sini ada bangunan kan, bangunan yang warna kelabu dan warna kuning lah. Kalau aku pergi kat depan tu, dia tulis tanah tumpahnya darahku AMD lah. Kira Mi Muhtadhari lah. So walaupun hari ni hari Sabtu, aku tengok graduan dia tengah training kat situ. So suasana macam ni aku rasa nice lah. Dan kau tengok sana ada orang tengah buat lawn mowing lah. Lawn mowing ni kalau tengok masih manual lagi. Berbeza dengan sedia BPJI tu dah pakai mesin yang lebih expensive, RM160,000 katanya. Jadi pun tengah buat kerja sekolah bising buat ni. So aku harap sana dia tukar Zon Zosia lah. Kita tahu ini adalah inisiatif KBS dan juga zaman KJ dulu kan. Training set, training ground dia orang. Nice kan. So aku tak berapa minat sangat isu tukar padang ni. Aku lebih minat kalau ada training ground. Dan training ground tu yang pakai rumput mahal. Sebab kita tahu kalau training ground macam ni dibuat, kau boleh buat banyak jenis ground sekali. Contohnya ini adalah turf artificial. Kemudian sana contohnya ialah jauh sikit tu ialah cowgrass. Sana boleh pakai Bermuda. Dan kalau ada budget lagi buat Zion Zosia. So kau ada 4 jenis turf. Bila kau nak bermain dengan team yang berbeza-beza, contohnya lawan JDT pakai Zon Zosia, kau dah ada tanding ground Zon Zosia. Kalau kau nak lawan dengan team Selangor pakai cowgrass ke, next pilihan cowgrass ke KL ke, kau dah ada cowgrass. Kalau team yang pakai artificial, kau dah ada artificial. Itu ialah sepatutnya yang dibuat lah. Tanding ground tu yang patut dijadikan main place for all this type of grass lah. Sebab player habiskan masa kebanyakannya di pusat latihan. Tapi malangnya team dalam liga kita, pusat latihan pun tak ada. Tapi sibuk nak kejar rumput mahal lah.
That is my opinion lah. Hopefully tim-tim dalam liga kita ni dia cari pusat latihan, tanah-tanah pusat latihan, dan dia bangunkan lah beberapa ni rumput macam ni. Itulah. Aku nak cerita banyak pun tak apa-apa nampak sangat. So this one is, boleh pergi tengok lah, bising lah. Okay dah, itulah, ciao.